Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke tim motor. Di mana nih? Tim motor baru juga 45. Tim motor dulu, guys. Tim motor, motornya udah motor banget ya. Motor Garuda 45 cuci Rolik Sampo Semirban Sukuas ini di daerah Jalan Dokter Semeru Menteng Bogor Cilandek lah. Oke, nggak tahu nih berapa ya, baru pertama kali kita cuci sistem di sini nih. Salju. Buset, dekil amat motor lo. Masih berlangsung posisi motor obut belum ya. Jam 5 kita lagi belum tutup di daerah Cilandek Jalan Dokter Semeru Menteng asli guys, yang mau tim bisa sini guys di daerah Gendek dan Dokter Semeru. Kemarin
masih menunggu ini yang lagi disetir motornya, guys. Di sore ini cukup lama nih dia disetir motor lagi, kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan ya, motor huyuhan aja nih motor. Ini di belakang banyak rukun. Tampilnya ini jasa pengiriman. Cukup pindang, guys. Ini di daerah Gang Kelor SMP 6 nih, banyak pepohonan tinggi-tinggi gede-gede. Aduh, hawanya nih. Ini udah beres satu lagi Yamaha. Nmax. Tinggal di lap. Tahu nih orangnya kemana nih. Makan dulu atau ngopi dulu kayaknya nih. Tutupnya jam berapa ini, Bang? Kalau tutup jam berapa? Jam 5 apa? Jam 5. Kemarin gua kesini liatin, sepi amat, udah tutup apa ya? Liatin tuh di seberang. Jam 5 ya? Tinggal satu punya Okut. Ini baru pertama kalinya nih saya kesini nyuci motor. Pengen tahu nih hasil cuciannya, dan yang pasti berapa nih biaya cucinya. Kita tunggu saja. Oke, guys, masih berlangsung. Snow, es salju, sabun salju belum nih. Masih proses pencucian yang kotor-kotornya. Angkat hidrolik. Jereng-jereng nih. Hidrolik ada di Gunung Batu. Pasti jam segini biasanya udah tutup ya. Semir bannya biar hitam, keren dah. Bukan. Mandi salju dulu, guys. Mandi salju. Snow, snow, mandi salju, snow. Biar bersih sekali, snow. Mau mandi salju. Lupa, bro. Dulu bersih, gua masih tetap belum di ini, biarin lah sore, bro. Tembro lah tuh, baru dicuci nih motornya nih, guys. Bersih lah, lumayan, guys. 18.000, bro.
di Garuda 45 Cirendek. Ya gitu aja lah, Bray. Semoga bermanfaat, Bray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.